Assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku. Aku kali ini mau masak. Aku udah merebus sayuran kayak gini sama kolicai. Ntar dimakan sama daging sapi yang udah aku rebus dan dibumbuin. Jadi hari ini makan sayuran karena gak ada nasi. Berasnya bosku habis. Jadi belum beli beras, ya udah. Akhirnya aku hari ini makannya makan sayur aja. Ini ada brokoli hijau, kembang kol sama wortel. Ini udah matang. Terus sekarang mau disusun di piring sama taruh di sini dulu, baru disusun di piring. Bukannya diet guys, tapi nggak ada nasi. Mono lo, aku ini nggak diet, tapi emang nggak ada nasi. Capek deh. Kita susun dulu kembang kolnya. Jadi aku mau makan begini aja. Boh enak apa ora? Sampai tak pangan. Maklumlah guys. Bosku itu sibuk. Sampai berasnya habis aja babunya itu gak diituin. Bukannya gak diperhatiin sih, cuma bosku masih sibuk. Belum sempat beli. Makan gini lah warak, sementing oke. Makan gini malah hidup sehat loh. Ada dagingnya, ada telurnya, mantap. Sayurnya. Wesh, kenapa ini gak bisa dipotong, diambil kamu. Ayo, siapa yang mau merapat, boleh merapat. Masih ada guys, cuma gak tak semuain. Sekarang aku mau motong daging. Ini daging sapi yang udah aku rebus. Aku bumbuin pakai jahe, seruas jahe, bawang putih, bawang merah, semua digeprek pakai gula pasir, garam, sedikit penyedap, dan cabai. Nah, ini rasanya ini pedes. Sekarang kita potong. Kira-kira segini aja. Teksturnya kayak begini guys. Jadi nih. Lihat enggak? Tuh. Nah, kita susun di sini. Habis itu kita makan. Tinggal dipakein sambal aja. Siapa bilang enggak kenyang? Kalau menunya segini banyak ya pasti kenyang lah. Nih guys, ini masih ada dan aku mau ambil sambal dulu.
dan nggak pernah ketinggalan, yaitu sambel, guys. Jadi apapun itu harus ada sambelnya. Nah, kira-kira seperti ini aja penampakannya. Ntar aku makan pakai sambel. Ini sambel tomatku. Jadi bikin sambel banyak begitu tapi di kulkas, tapi ngulek sendiri. Diulek pakai tangan aja, jadinya enak tuh. Nah, sambelnya kita taruh di sini. Ini makanan sehat, guys. Tapi makannya jangan banyak-banyak. Sama satu butir telur. Satu butir telur yang udah aku rebus. Makan siangku kayak gini aja. Gak pakai nasi. Oh, stop. Jadi siapa suruh buat hidup gini, guys. Nah, kira-kira seperti ini, guys. Aku hari ini makannya begini aja. Jadi ada daging sapi. Ini benar-benar nikmat luar biasa. Sambel. Nah, bagaimana? Apakah Anda tertarik? Monggo merapat. Begini. Ini wortelnya aku rebus dan ini enak banget, guys. Coba ini. Enak banget, sumpah. Atau kok aja kayaknya. Menu simple dan mudah banget. Ketika nggak ada nasi, ya udah kayak gini aja. Menu sehat, oke? Sampai ketemu channel aku selanjutnya, guys. Bye-bye. Assalamualaikum.